Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mencadangkan usul di bawah perkara 572C Perlembagaan Persekutuan bagi mengambil ketetapan untuk Tuan Yang Dipertua Yang Berhormat Tan Sri Datuk Muhammad Arif bin Muhammad Yusof mengosongkan jawatannya atas alasan terdapat pencalonan lain bagi jawatan Tuan Yang Dipertua. Silakan. Tuan Dipertua, saya ingin mencadangkan bahawa Dewan Rakyat ini mengambil ketetapan untuk Tuan Yang Dipertua Yang Muhammad Tan Sri Datuk Muhammad Arif bin Muhammad Yusof mengosongkan jawatannya atas alasan terdapat pencalonan lain bagi jawatan Tuan Yang Dipertua. Sila. Tuan Yang Dipertua, saya menyokong. Terima kasih, Gombak. Ahli Berhormat, masalahnya sekarang ini ialah usul Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini terbuka untuk dibahas. Saya jemput, saya beri tempoh masa 10 minit. Ketua setiap saya berikan dua dari sebelah sini dan dua daripada sebelah. Tuan Ketua, ini soal yang penting bagi ahli parlimen. Saya cadangkan Tuan Ketua atau Timbalan Yang Dipertua jangan mengambil keputusan yang terlalu pantas dan gopoh untuk menghalang ahli parlimen dari berbahas. Ini soal besar, bukan soal teknikal. Dengar dan saya percaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh mendengar dan menjawab, dan sebelum ahli parlimen memutuskan dengan mengundi. Jadi tak ada sebab mengapa kita nak hadkan kepada dua orang dan dengan hadkan masa yang terbatas, kerana isu ini isu besar bagi negara, pertama kali berlaku dalam sejarah. Baik. Ada siapa sebelah sini ingin berbahas? Dato' Speaker, kita nak minta onkan. Yang Dipertua, jawab dulu sebelum saya bahas. Saya tanya, jawab dulu sebelum saya bahas, apakah boleh dengan persetujuan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Buat jeruling. Bagi sedikit kelonggaran ahli parlimen bahas, ahli parlimen di belah Perikatan Nasional jawab atau bahas, kemudian mengundi. Ya. Itu pernyataan saya. Baik, saya terima untuk saya buka masa untuk berbahas sekarang ini. Sebab itu saya jemput Yang Berhormat untuk berbahas. Tak, buat ruling saya dulu. Ruling. Boleh, kalau buat ruling. 5 minit, 10 minit, sahaja. Tak betul. Dari segi masa dan juga saya bagi peluang tadi, beri peluang 10 minit untuk beri kebebasan. Baik. Ini isu saya yang besar. Tak pernah berlaku. Betul. Memang apa salah Tan Sri Speaker? Baik. Apa salah Tan Sri Speaker yang nak dia ditukar? Apa alasannya? Takkan sekadar kerana ada calon yang lain. Saya benarkan Ketua Pemangkang tempoh masa 10 minit. You see your point. Berapa pembahas? Berapa pembahas Tuan Dipertua? Tuan Dipertua, tadi jawab, saya minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi ruang parlimen, beri ruang kepada ahli parlimen bahas. Saya nak tanya, apakah keputusan membolehkan ahli-ahli parlimen bahas dalam isu yang penting belum pernah berlaku dalam sejarah? Keputusan dari speaker bagi ruang. Itu ruling daripada keputusan ruling daripada speaker, bukan Perdana Menteri. Terima kasih. Kalau jahat ke anak. Baik. Saya dah beri peluang untuk berbahas dan sekali bagi peluang untuk ahli-ahli berhormat yang lain. Saya jemput Yang Berhormat Pasir Putih. Sudah. Tak boleh macam ni. Yang Berhormat. Keputusan saya mutamat. Saya beri peluang untuk berbahas. I give you 10 minutes. Ya. Sila. Sila. Ya. Speaker. Ya. Ketua Pembangkang perlu diberi peluang dulu. Contoh. Yang Dipertua. Peraturan. Baik. Yang mau tak boleh jalan. Paling kurang 5. Paling kurang 5. Tak, saya beli 2 orang. Sila. Baik. Teruskan. Terima kasih. Yang Amat Perdana Menteri pun ada. Dengar. Kita tengok prestasi speaker yang ada dan prestasi Timbalan Dipertua yang ada. Jawab pun tak boleh. Kita tanya soalan depan Perdana Menteri, minta keputusan, dia bagi orang lain bahas. Baik, saya akan teruskan. Dulu siapa lantik? Saya bagi 10 minit. Baik. Tuan Speaker,
Periksa lagi. Bukan masa bahas. Tuan Speaker, point of order. Point of order. Ya. Tuan Speaker, point of order, Tuan Speaker. Tuan Speaker, saya merujuk kepada aturan mesyuarat nombor 3, nombor 4, khususnya nombor 4, kurungan 1, dan juga kepada usul yang telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri. Tuan Speaker, usul yang dicadangkan dan dibentangkan membaca seperti berikut. Bahawa Dewan Rakyat ini mengambil ketetapan untuk Tuan Yang Ketua Yang Berhormat Dato' Sri, Tan Sri Dato' Muhammad Arif Muhammad Yuruf, Yusof mengosongkan jawatannya atas alasan terdapat pencalonan lain bagi jawatan Tuan Yang Ketua. Tuan Yang Ketua, kita lihat kepada usul yang telah pun dibentangkan. Alasan yang diberikan yang membolehkan usul ini dicadangkan adalah terdapat pencalonan yang lain. Tuan Speaker, saya bawa perhatian Tuan Speaker kepada aturan mesyuarat 3 dan 4. Di mana dengan cukup jelas dinyatakan, dan saya izinkan saya untuk baca, bila-bila jawatan Tuan Ketua itu kosong. Baik dengan sebab dibubarkan parlimen atau dengan lain-lain sebab, maka majlis sebaik-baiknya cukup bilang ahlinya hendak memilih Tuan Ketua. Jadi, Tuan Ketua, pencalonan itu tidak boleh dikemukakan melainkan ada kekosongan. Dalam keadaan tersebut, kita sebagai pembangkang di sini hendak tahu di manakah kekosongan itu. Kalau tidak ada kekosongan, maka pencalonan tidak boleh dibuat. Dan kalau ada kekosongan, Tuan Speaker, notis perlu diberikan kepada semua ahli yang berhormat berkenaan kekosongan supaya kita juga boleh cadangkan supaya calon kita diangkat. Jadi ini adalah prosedur yang sangat basic, Tuan Speaker. Di manakah kekosongan itu? Dan kalau tidak ada kekosongan, maka usul yang dibawa itu tidak boleh dibentangkan. Saya minta untuk satu ruling daripada Tuan Speaker. Cukup terang dan jelas, Tuan Speaker. Tarik balik. Terima kasih. Nanti kita minta akan jawab. Peraturan mesyuarat. Nah, sila. Ya, berhormat Tuan Yang Ketua. Terima kasih kepada Pucuk. Coba luring. Speaker. Jawab. Speaker. Bukan menteri. Speaker. Saya beri kebenaran untuk Ketua Baru untuk berjawab. Sila. Speaker kena buat luring. Alali yang berhormat, dia menggunakan standing order, saya minta dia jawab. Baik. Tak. Duduklah. Tu sama. Ya berhormat Tuan Yang Dipertua. Dia macam mana ni? Who's running the house? Siapa yang mempengerusikan? Ya berhormat Tuan Yang Dipertua. Saya yang Tuan Yang Dipertua. Pada 26 hari bulan Jun. Pada 26 hari bulan Jun tahun 2020. Siapa yang jawab? Perdana Menteri telah menyatakan satu usul. Speaker yang kena jawab. Eksekutif jawab. Baik. Shah Alam. Shah Alam, sila duduk. Saya kata, saya mempengerusikan oleh kerana dia menunjukkan standing order, saya minta sebagai Ketua Baru untuk menjawab. Tak boleh. Ya berhormat Tuan Yang Dipertua. Usul ini telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, Ketua, diterima oleh Yang Berhormat. Usul ini telah diterima oleh Yang Berhormat Speaker, bukan Timbalan Speaker. Ya, saya mohon. Sebagai satu usul yang mengikut peraturan. Jadi tidak ada sebab mana-mana pihak mempersoalkan usul ini. Tuan Speaker, telah diterima oleh Yang Berhormat Speaker. Tuan Speaker kena buat ruling. Usul ini Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua tidak kena buat ruling kepada perlembagaan. Dan Tuan Speaker yang kena buat ruling, bukan perlembagaan dan bukan Ketua Baru. Standing order. Tuan Speaker kena buat ruling. Dan perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi di dalam negara ini. Oleh itu, usul ini adalah teratur. The motion is in order, Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua. Ketua Pembangkang, saya bagi dia masa teruskan.
ada beberapa saya tak faham, Tuan Speaker. Tuan Speaker, Tuan Speaker belum buat dulu lagi. Belum buat apa keputusan Tuan Speaker? Ada di bahagian undi itu sah, Tuan Speaker. Undi itu kosong. Ada soalan berdasarkan peraturan yang dipertua belum jawab. Ya, Tuan jawab dulu. Saya minta ruling. Baru saya bahas. Ya. Tapi ini ada perlu order. Mohon jawab. Berdasarkan jawablah sendiri. Tiga. Kita boleh bincang setelah jawatan yang dipertua kosong. Betul. Nak campak di mana ni? Nak campak di mana? Baik. Terima kasih. Saya minta mohon jawab. Mama nanti menjawab ya. Masa penggulungan nanti. Digulung oleh Mohon Perdana Menteri. Point of order. Baik. Yang dipertua Timbalan. Timbalan yang dipertua minta jawab masa penggulungan. Ini peraturan parlimen apa ni? Ada specific question buat ruling sekarang, bukan masa penggulungan. Baca, baca. Terima kasih, Tuan Megang. Aturan mesyuarat 43, Tuan Speaker. Tuan Speaker yang perlu buat keputusan. Terima kasih. Sekarang saya jemput bisa daripada sebelah sini untuk melakukan bahasan. Saya dah bagi masa 10 minit. Saya minta sebelah situ 10 minit. Silakan. Pasal. Ini yang betul. Anda buat ruling. Salah lihat dulu sana. Anda point of order. Mesti buat ruling kalau ada point of order. Kita perlu menjawab dahulu. Dibalaskan. Saya buat orang. Saya pucung. Kalau ikut peraturan, dibalas speaker. Kuala Krah, speaker. Minta tuan speaker jawab dahulu. Jangan rendahkan martabat parlimen. Speaker belah sebelah. Ruling saya teruskan. Speaker belah sebelah. Speaker. Minta tuan speaker hormati standing order peraturan mesyuarat dewan ini. Speaker kena buat ruling atas standing order dulu. Speaker. Jangan kira peramanda rakyat. Speaker kepada kerai. Boleh kena terhadap usul. Peraturan mesyuarat usul tersebut. Kuala Krau, peraturan mesyuarat 3. Speaker Rizal minta JSC ya, Speaker. Tuan Speaker. Speaker, jawab kepada soalan pucuk dulu, Speaker. Alhamdulillah, yang berhormat, saya tadi bagi 10 minit untuk ketua pemangkang. Masa telah hampir habis. Kalau saya nak berikan kepada sebelah sini pula. Baik. Tuan Speaker, kita kena menghormati peraturan mesyuarat. Kalau pemohon tidak dijawab, peraturan mesyuarat tidak akan dihormati. Tuan yang dipertua apa si putih? Sila. Ini bukan pembahasan. Tuan Speaker. Mohon Tuan Speaker jawab dahulu. Saya tak pertua. Ah, tu dia, tu dia. Saya bagi waktu dia dulu. Dan pasal tu. Sila. Speaker kena jawab dulu standing order. Ini bukan pembahasan. Speaker tak bebas. Speaker tak bebas. Politik Speaker yang kamu nak kekalkan. Nampak tak kualiti? Memalukan saja. Baca. Baca kau kuat. Teruskan, saya bagi 1 minit ini. Satu minit? Ya, saya dah bagi 10 minit tadi, your floor. Saya bagi 10 minit untuk tadi, 10 minit hampir dah. 10 minit. Baik, dah. Masa dah hampir, 1 minit lagi. Gulungkan. Kembali anda berdua. Tuan Speaker. Okey, sebelum saya mula, saya cuma nak put on record. Ada soalan kepada Timbalan anda berdua tentang kekosongan peraturan 3 yang petua tidak jawab dan minta saya teruskan. Saya nak berekod, inilah kali pertama dalam sejarah parlimen ada persoalan tidak dijawab oleh yang petua sama ada dia takut nak jawab atau dia tidak layak untuk jawab. Baik, soalannya. Bodison, saya sebut tadi sebab ada lain-lain sebab, ada usul daripada Yang Amat Perdana Menteri dan disokong oleh ini. Lain-lain sebab, peraturan 3, lain-lain sebab. Baik. Mana peraturan mesyuarat yang mana? Okey. Mana pun bagi hari ini. Lain-lain sebab boleh. Ya. Baik. Peraturan mesyuarat yang mana? Boleh. Saya sambut. Saya hanya tinggal 1 minit dan masa pun telah berjalan. Saya nak berikan kepada sebelah pasir putih. Terima kasih. Yang Pertua,
Saya telah sebut. Baru 10 minit. Tak. Bawa tak lagi masa. Masa saya yang time. Itu cuma teknik. Oh, sekarang you hebat. Sekarang you gagal. Tiga poin. Saya teruskan. Saya seperti yang saya sebutkan tadi.